dari rumah kak. Tumben ada di sereng kan? Iya lagi main aja sih. Oh. Lagi sibuk kak? Ya, ini lagi main. Iya gini kak, sebenernya mau sharing sebenernya. Kan tahun ini kita mengundang lagi mengadakan TV lah. Cuma TV. Ya. Ah justru ini yang berbeda kak. Kalau yang tahun kemarin itu kan kita lebih mengundang juga remaja. Cuman kalau yang sekarang ini kak, kita pengen fokuskan ke remaja generasi berikutnya. Kan kalau kita kan nih calon-calon nanti mau jadi bapak. Ya. Jadi harus. Iya, maksudnya seperti itulah kak. Cuman kan, sebenarnya bukan ke situ sih intinya kak. Intinya kita juga harus menjangkau remaja-remaja, gitu kak. Apalagi kita tahu sekarang itu kan penawaran dunia itu lebih wow kak dibanding gereja sendiri. Kak. Jadi kita yang generasi sekarang ini pengen menjangkau supaya langkah mereka itu gak terlalu jauh mengikuti dunia. Nah, seperti itu kak. Jadi gini, nah tema yang kami angkat nih kak, kami angkat itu UMI. Nah, kira-kira gimana tuh kak? Maksudnya UMI itu mau arahnya kemana? Sebenarnya lebih ke identitas diri sebenarnya. Gambarnya sih seperti itu. Cuman kalau menurut kayu sih sendiri gimana nih? Karena tujuan kita kan remaja nih kak. Dengan kita mengangkat UMI, mungkin siapa tahu Kak Yusi juga ada masukan dengan oh ini UMI gitu. Waktu saya temanya, apalagi remaja ya lagi krisis identitas biasanya, lagi gak kenal dirinya. Terus ya dari masa remaja masuk ke masa pemuda itu kan masa kalau di psikologi bahkan valen. Masa dia belum menemukan jati dirinya, jadi waktu saya temanya. Dan kira-kira pas lah ya kak kita untuk iya kalau fokusnya ke remaja ya pas banget UMI itu tinggal kalian cari aja airnya dari mana supaya nah, karena ini berarti berbicara misalnya kita tahu nanti saya pakai pemakan air itu mana. Nah kan gini kak, saya juga rencananya salah satu dari sini kan nih kalau bicara identitas diri saya punya sumber pembicara yang bagus. Nah, dia kebetulan psikolog, konselor, dan sering apa namanya melayani remaja pemuda. Pas banget. Gitu, nah. Jadi saya kenalin lah kalian. Kamu seksi acaranya kebetulan. Seksi acaranya kebetulan. Oke, pas saya kenalin kamu. Rohani ya. Cuman ada tetap berbau rohani atau gimana? Pasti karena dia kan jurusan konseling pastoral. Jadi bukan psikolog. Psikolog aja, nah cuma S2-nya psikolog, tapi S1-nya masih gitu ya kak, jadi lebih tahu nantinya ya kak. Tapi apa, apakah mudah dipengerti untuk pengajar-pengajar ini? Harusnya sih. Kadang kan kita yang pemuda-pemudi aja mudahnya kadang agak ini loh, agak apalagi namanya psikolog itu kan sama kalau yang saya pelajari itu memang harus jujur ya kak. Iya, kayak dokter aja. Tapi artinya untuk remaja udah lah untuk dimengerti ya kan? Untuk konsepnya, gambarannya. Makanya tadi saya bilang kalian harus ketemu orangnya supaya kalian bisa sampaikan audiensnya siapa aja, latar belakang mereka, umur mereka, dari usia berapa aja, supaya kalian punya gambaran oh materi yang harus saya sampaikan kira-kira umurnya sekian. Beragam sih kak kalau misalkan bicara umurnya dari latar belakang sekolahnya. Jadi beragam, mungkin nggak ada. Ya pokoknya beragam lah kak. Artinya kita nggak pilih-pilih juga nih, harus yang ini yang ini. Semua remaja kalau bisa. Ya, seperti itu. Ya terima kasih Kak Yosi untuk sharingnya untuk malam hari ini sangat. Ini masukan buat saya juga nih, karena saya tim acara gitu kak. Semoga ini berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Amin. Tuhan berkati kak.